saya dulu-dulu lah, kecil-kecil dulu kan, masa nak masuk sekolah agama dulu, orang tanya ayah saya lah, mak eh anak tu nanti nak masuk belajar mana? Ayah saya kata masuk sekolah agama lah. Oh, sekolah agama. Allah. Nak makan apa budak tu nanti? Orang dulu-dulu kan fikir makan. Tapi pak cik tu pun yang tanya tu pun mulutnya tu makbul. Sampai ke hari ni orang tanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, betulkanlah niat kita. Ha, tu yang pertama. Betulkanlah niat kita. Kenapa saya sebutkan betulkan niat? Karena ini bukan pesanan saya. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah kamu diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan dalam keadaan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Betulkanlah niat kita. Khususnya bagi mungkin para penonton di luar sana yang minat sangatlah tengok ramai penceramah, ramai pengkuliah sekarang ni. Jadi dia nak jugalah anak dia pun kan jadi penceramah ke pendakwah juga. Bagus, tak ada masalah. Tapi betulkanlah niat. Menuntut ilmu agama ni, dia mesti kerana Allah, tuan-tuan. Menuntut ialah apa benda buat dalam dunia pun semua kerana Allah. Tapi lebih-lebih lagi menuntut ilmu agama ni, dia mesti tulus hati tu kerana Allah. Orang yang belajar ilmu agama ni bukan kerana Allah, dia ada dia punya masalahnya tu nanti. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang menuntut ilmu, yang sepatutnya menuntut ilmu khususnya ilmu agama ni kerana Allah, tapi dia menuntut tu sebab dia nak mencari keduniaan. Fulus. Al-fulusu. Sekarang ni bukan setakat fulus saja. Dia mau cari like. Dia mau cari subscriber. Dia mau cari follower. Ha. Dia mau cari keduniaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak-puak ni takkan dapat mencium bau syurga. Kalau dah mencium bau syurga pun tak boleh, apatah lagi memasukinya. Allah marah sungguh orang yang jenis belajar agama tapi bukan kerana Allah. Seolah-olah tipu Allah Ta'ala. Kau tipu Allah seolah-olah. Eh tuan-tuan, kita dalam hidup kalau kena tipu dengan orang, geram. Percayakan dia selama ni, ini dia balas kat kita. Pasangan kita ke, anak sendiri ke, apatah lagi yang menipu tu pemimpin pula. Oh, rasa tertipu, geram betul. Allah, orang yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, seolah-olah menipu Allah Ta'ala. Tu yang Allah Ta'ala haramkan daripada cium bau syurga tu. Mungkinlah ada orang tak berapa nak faham. Habis tu ustaz, pasal apa ilmu agama saja? Habis ilmu-ilmu lain, engineering ke kedoktoran semua tu, kenapa tak disebut? Dia sebenarnya ilmu agama ni senang untuk nak terjebak meraih dunia. Kalau dah kedoktoran tu memang dunia pun. Kan? Ilmu kejuruteraan memang dunia pun. Apa akhirat pula? Memang dunia pun. Tapi ilmu agama ni dia akan dapat dua-dua. Kan? Dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Tu masalahnya tu. Kalau orang yang tak betul niat. Orang belajar agama ni kan, ramai orang suka. Orang nak buat menantu. Oh, belajar Mesir tu. Kata bujang lagi, elok lah. Orang nak buat menantu. Bukan sekadar orang nak buat menantu, orang sanggup jadi nombor dua. Sanggup jadi nombor dua. Nak dibimbing. Nak dibimbing oleh ustaz. Ha. Sanggup. Jadi nombor dua pun tak apa. Oh, ustaz dah kahwin dah. Tak apa. Saya jadi nombor tiga pun tak apa. Oh, sanggup. Dunia. Adunia, tuan-tuan. Oh. Dan memang tak dinafikan pun. Orang belajar agama ni,
betul niat kerana Allah, rezeki tak pernah putus. Sungguh. Saya dulu-dululah, kecil-kecil dulu kan, masa nak masuk sekolah agama dulu, nak masuk sekolah agama dulu, ada orang tanya. Dia kata, orang tanya ayah saya lah, "Mak, anak tu nanti nak masuk belajar mana?" Ayah saya kata, "Masuk sekolah agama lah, Matan Mahmud, Ma'had tu lah ya, nak masuk Ma'had, sekolah agama." Oh, sekolah agama. Allah. Nak makan apa budak tu nanti? Orang dulu-dulu kan fikir makan. Dia masuk sekolah agama, dia nak makan apa? Okay. Tapi alhamdulillah lah, ayah saya pun taklah melenting. Biarlah aku punya anak, aku suka hati aku, ada. Ayah saya pun tak apalah, doa baik-baik sudah. Tapi pak cik tu pun, yang tanya tu pun, mulutnya tu makbul. Sampai ke hari ni orang tanya, "Ustaz nak makan apa? Ustaz nak makan apa?" Dia boleh tanya. Kadang-kadang tanya dengan PA saya, "Ustaz makan durian tak?" Memang pantang lah. Siap tanya nak makan apa. Memang makbul. Orang cakap dulu-dulu ya, belajar agama nak makan apa. Sungguh. Sampai hari ni orang tanya nak makan apa. Jadi, baik tu bagi kita tuan-tuan, kot ada anak yang masuk kolej agama ke, universiti agama ke, sekolah agama ke, bagus. Tapi betulkanlah niat dia. Bukan semata-mata nak mencari keduniaan, tapi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkanlah niat. Tu yang pertama.